Manifestasi diri dan rentetan peristiwa menjadi sepiring makanan siap saji yang meracuniku pada dini hari hingga menuju mati. Entahlah rebusan apa untuk kali ini. Puisi dan ambisiku menguap tinggi mencari udara yang sering kali tak terkendali dalam degup cemasku pada saat meramu puisi. Adakah jeda dari sela-sela pagi dan tulisan ini untuk diriku merebah mengkonsumsi kedamaian dari dalam dan luar pada diri ini? Lagi-lagi waktu itu pun hanya bisa menari-nari dalam pementasannya sembari mengunyahku dari atas bahkan hingga menuju nadi. Kami ini penyair, Nona, dengan otak gila yang seringkali tidak mampu untuk ditelan penuh oleh seluruh rasa dan hati yang sering berselisih menyabdakan kebenarannya sembari berteriak pada setiap sunyi. Kesakitan adalah menu wajib bagi kami, Nona, untuk menghidupi hidup atau mematikan maut yang terus saja mendekati kami, jengkal demi jengkal atau keinci. Sebab tanpanya pun, barangkali kegilaan ini takkan pernah bisa dinikmati dalam santapan menu literasimu yang sulit dimengerti oleh diri sendiri atau lain hati. Satu harapan dan khayalan kini bersetubuh pada tulisanku untuk kesekian kali. Bertepuklah satu kali dan mulailah mengunci bibirmu sembari menundukkan segala ironi. Maka hiduplah puisi ini untuk menghidupi kematian dan kehancuranmu beberapa hari.